Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitan rajim, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَسْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya, kepada para hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itulah sebaik-baik bekal dalam hidup ini. Hadirin, kita sebagai manusia harus menyadari betul bahwa Allah menciptakan kita adalah sebagai makhluk yang utama di antara makhluk Allah yang lain. Allah berfirman di surat 33:72, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami, kata Allah, mengemukakan amanah, alas samawati kepada langit, wal ardi kepada bumi, wal jibal kepada gunung-gunung, fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha. Langit, bumi, gunung enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khawatir untuk mengkhianati. Wa hamala al-insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Oleh karena itu, dari ayat ini kita harus betul-betul memahami bahwa kedudukan kita sebagai manusia, sebagai makhluk di antara makhluk Allah yang lain, sebagai makhluk yang paling tinggi kedudukan. Untuk itulah para hadirin, di surat As-Samas Allah bersumpah 11 sumpahnya terkait dengan alam semesta. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Baru kemudian disejajarkan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawa. Hadirin, kita sebagai manusia secara fisik tubuh kita kecil, umur kita tidak lama dibandingkan dengan bumi dan alam yang lainnya. Tetapi Allah mendudukkan kita sebagai makhluk yang tinggi. Maka Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwa, demi jiwa dan penyempurnaannya. Tapi ketinggian dudukan kita tidak pada fisik kita, tidak pada tubuh kita, tapi ada pada ruh dan jiwa kita. Untuk itulah di surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Di ayat 6-nya, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, mereka tempat yang neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Hadirin, apabila jiwa kita, roh kita bersih, beriman kepada Allah, beramal soleh, maka kedudukan kita fauqal malaikah, di atas malaikat. Tetapi apabila hidup kita sampai nanti kita mati, kita tutup dengan kekufuran, kafir dan musyrik, maka kedudukan kita lebih rendah daripada hewan. Semua itu ditentukan oleh bagaimana kita memilih dalam hidup ini. Karena ibadah yang Allah pikulkan kepada kita adalah ibadah amanah,
ibadah taklif, ibadah pilihan, ibadah usaha untuk mencapai surga dengan usaha masuk neraka karena ulah manusia sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita memikul amanah. Dalam rangka memikul amanah itulah kemudian Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Allah tundukkan langit ini, Allah tundukkan bumi untuk kepentingan manusia karena manusia memikul amanah itu. Maka pesan Allah supaya kita bersyukur karena kedudukan kita di tengah-tengah mereka lebih tinggi daripada mereka. Bersyukur dengan cara memakmurkan bumi ini. Allah perintahkan kita supaya memakmurkan bumi dan tidak membuat kerusakan bumi. Yang kedua, Allah merintahkan kita supaya memperhatikan alam semesta ini yang pada ujungnya kita akan berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita memahami sifat Allah yang maha besar, sifat Allah yang maha pengasih, sifat Allah yang maha penyayang karena kita melihat ayat-ayat Allah yang maha luas yang alam semesta ini. Untuk itulah Allah berfirman di surat 447, ma yaf'alullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menimpakan adab kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan adalah Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, fahamilah, sadarilah bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah untuk kekal. Kita sudah hidup di dunia ini, tapi harus kita fahami kita sudah dikasih hidup untuk kekal, untuk hidup kekal. Kalau ada di antara kita bahwa kita hidup hanya beberapa tahun umur kita di dunia saja, maka kita akan menjadi orang yang rugi dengan sebenar-benarnya. Kalau kita mengukur hidup ini harta segala-galanya tanpa berpikir kelanjutan hidup kita nanti akhirat, maka kita akan rugi dengan sebenar-benarnya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya memikirkan kedudukan dengan segala macam cara yang kita capai untuk mendapatkannya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena karakter di dunia ini pasti akan berakhir. Karakter di dunia ini pasti akan berkurang dari diri kita. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Allah sudah kasih kita umur, Allah sudah kasih kita harta supaya dengan itu kita nanti bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga, tetapi malah masuk neraka. Lebih-lebih apabila keluarga besar kita juga masuk neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita ketika kita lurus pada jalan Allah, Allah sudah menjamin kita pasti kita bahagia dunia dan akhirat kita. Bedakan antara nikmat senang dengan bahagia. Kalau kita berbicara lezat senang, maka semuanya kaitannya dengan hisiah, kaitannya dengan fisik. Kalau kita makan kita butuh uang, kalau kita mau rekreasi kita butuh uang untuk mendapatkan senang, untuk mendapatkan lezat. Tapi fahamilah kesenangan, kelezatan itu pasti berakhir dan pasti menurun pada diri kita dan tidak bersifat langgeng. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, kesenangan yang kita dapat di dunia ini tidak lebih dari 3 syaratnya. Harus sehat, ada uang, dan ada kesempatan. Ketika kita masih remaja, kita punya kesempatan, punya waktu, badan kita masih sehat, tapi kita kurang senang karena tidak punya uang. Ketika kelak, ketika kita sudah pensiun, uang mungkin kita punya, kesempatan juga punya, tapi badan kita sudah tidak kuat lagi. Dan ketika kita ada berada di tengah-tengah hidup di dunia ini, usia 40, usia 50, uang ada, badan mungkin masih sehat, tapi kadang-kadang kita disibukkan dengan kerja, tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Itulah karakter hidup kita terkait dengan kesenangan-kesenangan. Disebut dalam Al-Qur'an sebagai mata ul hurur, kesenangan, kenikmatan yang menipu, yang memperdaya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Oleh karena itu bukan senang yang kita harapkan, bukan kenikmatan, bukan kelezatan yang hendak kita raih, tapi yang harus kita raih adalah kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu orang yang tidak punya masalah, orang tidak ada ujian pada hidupnya? Hadirin fahamilah, ada bahagia di akhirat, ada bahagia di dunia. Kalau bahagia tanpa ujian, bahagia tanpa masalah, nanti di surga tempatnya. Di surat 35 ayat 35, alladzi ahallana darul muqamati la yamassuna min fadli la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Kata penduduk surga, kami di surga segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di kampung yang kekal karena karunia-Nya. Kami tidak disentuh oleh lelah fisik dan kami tidak disentuh oleh lelah pikiran. Itulah bahagia di surga. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan tanpa masalah, tanpa ujian, bukan di dunia tempatnya, tapi nanti di surga. Bagaimana kita memahami bahagia di dunia? Tentunya tidak seperti itu. Bahagia kita di dunia, bahagia di balik kita menghadapi ujian, bahagia kita di balik menghadapi permasalahan-permasalahan. Untuk itu, bahagia itu adalah tentramnya jiwa kita, tenangnya jiwa kita, keridhaan hati kita ketika kita menghadapi berbagai macam musibah masalah dalam hidup ini. Hadirin, bukankah para nabi adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah? Bukankah para rasul adalah orang-orang yang mendapatkan ujian yang paling tinggi dalam hidup ini? Tetapi pertanyaannya, siapakah orang yang paling bahagia dalam hidup dunia ini? Tentunya jawabannya adalah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi dan rasul lah mereka yang mempunyai ketentraman hati, ketenangan jiwa, keridhaan menghadapi segala hidup ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu pesan Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, kalau ingin meraih kebahagiaan, satu, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan jiwa kita kepada Allah. Kita harus berjuang, berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Surat 13 ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya tentram. Hati mereka tentram. Mengapa orang beriman hatinya tentram? Karena orang beriman senantiasa zikrullah, hatinya dekat pada Allah, jiwanya dekat pada Allah. Bahkan Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Di surat 16 ayat 97 Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dia dalam keadaan beriman, Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kata Allah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik diantaranya adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah, kehidupan yang akan dicukupkan oleh Allah, kehidupan yang senantiasa memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, kehidupan yang menjadikan hati kita tentram. Banyaknya harta mengantarkan hati tentram, banyaknya anak keluarga menjadikan hati kita tentram, dicukupkan oleh Allah dan banyak manfaat. Oleh karena itu para hadirin, pertama, yakinlah ketika diri kita berjalan lurus dekat di jalan Allah, pasti hidup kita bahagia. Ketentraman hati datangnya dari Allah, bukan karena uang. Tapi ketentraman hati datangnya dari Allah, maka ketika Allah berjanji bahwa ketika kita dekat dengannya, Allah akan berikan ketentraman itu kepada hati kita. Yang kedua, konsep kedua di surat 55, surat Ar-Rahman, Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan
Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun, pasti dibalasi baik juga oleh Allah. Dalam hidup ini kita harus banyak menanam kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada makhluk Allah yang lain, bukan kepada manusia saja. Hadirin, kita masih ingat hadis, ada seorang wanita yang melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan dia ketemu dengan anjing yang kehausan. Diambilkan anjing itu, diambilkan air, lalu diminumkan pada anjing itu. Kata Nabi, Allah mengampuni dosanya. Di hadis yang lain, orang yang menanam tanaman lalu berbuah, buah itu dimakan orang atau dimakan burung-burung, dimakan hewan, kalau dia ikhlas maka dihitung sebagai sedekah. Di hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan, seorang wanita yang memelihara kucing lalu kucing itu diikat lalu tidak dikasih makan sampai kucing itu meninggal, sampai kucing itu mati, maka wanita itu nar tempatnya. Di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, Allah wajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Tajamkan pisaunya dan gembirakanlah, senangkanlah hewan sembelihan itu. Di dalam hadis yang lain, tidaklah setiap pagi seorang hamba akan didatangi dua malaikat. Kalau melihat kita bersedekah, maka malaikat itu berdoa untuk kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang sedekah, kepada orang yang infak. Oleh karena itu para hadirin, konsep yang kedua, mari kita ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada makhluk Allah yang lain, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsan. Pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Kalau orang kita baik, dia tidak baik sama kita, pasti nanti Allah akan gerakkan orang lain akan membalasi kebaikan yang sudah kita tanam itu. Konsep yang ketiga, hendaknya kita membersihkan hati dan jiwa kita dari penyakit iri. Tidak rela kalau Allah memberikan rezeki kepada orang lain, suka menghitung-hitung harta orang lain. Itulah yang menjadikan hati kita panas, menjadikan hati kita tidak tentram. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang berani. Orang berani adalah orang yang ditopang dengan tawakal yang sangat kuat. Ketidakberanian seseorang karena orang itu kurang tawakal kepada Allah. 10 tahun yang akan datang sekarang sudah takut. 10 tahun yang akan datang takut siapa yang akan ngurusi saya. 10 tahun yang akan datang dia sudah takut sekarang bagaimana nasib anak saya. Itulah yang menjadikan hati kita tidak tentram. Hati kita tidak tenang. Karena ketakutan-ketakutan terkait dengan permasalahan yang belum kita hadapi dan masih jauh di depan kita. Yang terakhir para hadirin, kita harus bangun husnudzon pada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ambil pelajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika masih anak-anak mimpi, ada 11 bintang sujud kepadanya. Nabi Yusuf belum paham takwilnya pada saat itu. Cuma pesan bapaknya, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudara. Dalam perjalanannya, Nabi Yusuf diiri oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Sesudah dimasukkan ke dalam sumur, dijuallah Yusuf ke Mesir. Ketika di Mesir, sudah remaja digoda oleh Zulaikha. Digoda oleh Zulaikha, masuk penjara. Masuk penjara, sudah ketemu dengan raja, dia diangkat menjadi bendahara kerajaan. Baru kemudian Nabi Yusuf memahami, inilah takwil mimpiku dulu. Ketika bapak dan bibinya disandingkan di sisinya dan saudaranya merebahkan sujud di hadapan Nabi Yusuf. Hadirin, kalau sekiranya Nabi Yusuf tidak diiri oleh saudaranya, tidak mungkin Nabi Yusuf masuk dalam sumur. Kalau Nabi Yusuf tidak masuk dalam sumur, tidak mungkin akan pergi ke Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak tinggal di Mesir, tidak mungkin akan ketemu dengan Zulaikha. Kalau tidak ketemu dengan Zulaikha, tidak mungkin Nabi Yusuf akan dipenjara. Kalau tidak dipenjara, tidak mungkin Nabi Yusuf akan ketemu dengan raja. Kalau tidak ketemu dengan raja, tidak mungkin Nabi Yusuf akan diangkat jadi bendahara kerajaan. Semua perjalanan itu
itu atas kehendak Allah untuk mengantarkan Nabi Yusuf bisa mentakwili mimpinya itu. Maka setiap kejadian yang menimpa kita, terimalah dengan husnudzon pada Allah. Konsepnya di surat 2216, boleh jadi kamu tidak suka, padahal di balik itu ada kebaikan untuk dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi di balik itu tidak, di balik itu ada keburukan untuk dirimu. Ditutup ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, Allah yang Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Sikapi hidup ini ridho, ikhlas, hadapi semua ketetapan Allah dengan keridhaan. Pasti hidup kita akan menjadi tentram. Ketentraman itulah bagian dari kebahagiaan hidup melewati hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, berjuang terus untuk membangun ketaatan kepada Allah. Dan kita yakin ketika kita berjalan taat kepada Allah, pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, marilah pada khutbah yang kedua ini kita isi untuk berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma innal dzikrika syukrika husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umur jami'il muslimin al-muslimat madamat samawat wal-ad. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakah wa anta khairul razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.